Come back again with me, Ria. And okay, let's switch to Indonesia. Jadi di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang tips bagi mahasiswa untuk bisa keluar negeri sebagai pelajar, bukan hanya jalan-jalan loh. Nah, dan yang melatar belakangi aku membuat video ini itu adalah message dari teman-teman yang banyak bertanya tentang gimana sih caranya. Ini beberapa di antaranya aku sebutkan. Itu dari akun 98. Itu dia bertanya, Mbak bagaimana biar bisa keluar negeri? Saya calon maba UII nih. Oke. Okay. Adek-adek. Terus ada lagi yang bertanya dari Mbak, mau tanya ya Mbak, saya sempat menjelajah di timeline Instagram Mbak. Sejak saya berpikir enak ya studi luar negeri. Mbak bisa minta tips-tipsnya Mbak supaya saya juga bisa mengikuti jejak Mbak. Hehehe. Oke, ada beberapa yang lain tapi yaudah itu aja dulu ya aku sebutin. Karena intinya yang penting aku bakal share gimana tips supaya kalian bisa keluar negeri sebagai pelajar. Oke. Ada tiga poin penting yang harus diperhatikan. Yaitu pertama tentang menentukan program, yang kedua itu tentang mengumpulkan dana keberangkatan, dan yang ketiga persiapan pra keberangkatan. Oke, aku mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah menentukan program. Jadi kalau aku itu banyak banget ya website yang bisa kalian jadikan referensi mencari program. Kalau aku kebanyakan mencari di namanya youthop.com. itu aku tulis ini youthop.com. jadi di sana kalian bisa pilih, dia ada kegiatan volunteer, terus juga kegiatan student exchange, scholarship, conference, competition, fellowship sama grants. Cuman kalau fellowship sama grants kayaknya lebih ke kalau kamu udah kerja di sesuatu tempat ya. Nah, jadi kalau untuk mahasiswa tuh kamu bisa mencocokkan sama sesuai dengan minat dan kebutuhanmu. Jadi setiap kegiatan dia punya topik masing-masing dan punya spesialisasi masing-masing. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, tiga tips penting itu adalah pertama, kalian harus baca detail di websitenya. Kegiatannya apa aja sih, di mana, terus juga biaya yang dibutuhkan berapa, dan juga cara untuk bisa ikut serta seperti apa, cara bisa ikut kegiatannya. Itu ada detailnya. Nanti setelah kalian apply mengikuti semua requirements-nya, ada macam-macam, itu kalau udah dinyatakan lulus, yay! Berarti kalian biasanya galau-galau, aduh ikut gak ya, udah diterima ya, macam-macam lah ya. Yang jelas kalau udah diterima itu sisanya gampang. Oke, sekarang next step itu adalah dana. Aduh, gak bisa nih keluar negeri. Aduh, gak bisa keluar negeri, gak ada duit. Tenang. Kalian gak harus menggunakan duit kalian untuk keluar negeri, karena banyak orang lain yang berduit. Contohnya perusahaan, kampus, ataupun orang tua kita, yay. Atau mungkin kalian bisa seperti saya, menabung dari TK dan dari SD. Ya, bener aja di pepatah waktu kecil itu, menabung pangkal kaya. Oke, jadi manfaatkan segala sumber dana yang ada. Jadi kalau misalkan kalau orang tua ya merayu-merayu dikit lah ya. Terus juga kalau nggak punya tabungan ya bisa minta ke kampus sama ke perusahaan, itu dengan cara mengumpulkan proposal. Nah, apa yang harus dilakukan supaya proposal kalian itu menjadi powerful? Itu ada tiga hal yang harus kalian persiapkan menyertai proposal kalian. Pertama itu adalah invitation letter. Jadi kalau udah keterima sama si program tadi, sama si eventnya itu, kalian harus minta invitation letter bahwa kalian, nama kalian dari universitas ini, bahwa kalian itu diundang mengikuti kegiatan itu. Dan ini adalah beberapa contoh invitation letter yang pernah aku terima. Yeay, jadi kalian nanti kalau udah ada invitation letter bisa langsung kalian masukin tuh ke dalam proposal. Terus yang kedua itu adalah recommendation letter. Ini sebenarnya nggak penting-penting banget, cuman untuk beberapa kasus kalian memang memerlukan recommendation letter. Itu bisa dari dosen, bisa dari
pemerintah atau siapapun lah yang punya power dan otoritas. Ketiga, itu adalah surat pengantar. Nah, jadi kalau kalian mau mengajukan proposal, jangan serta-merta kalian sebar aja proposalnya. Oh, no way. Kalian harus menyertakan surat pengantar. Jadi kalau keluar, itu surat pengantar dari rektorat. Kalau kalian mau minta duit ke rektorat, itu surat pengantar dari fakultas. Kalau kalian mau minta ke fakultas, ada surat pengantar? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Ada. Dari Kajur kalau nggak salah. Ya, seperti itulah. Jadi ada surat pengantar. Jadi mereka tahu bahwa kalian ini resmi untuk ikut kegiatan ini dan diakui. Oke, nah itu terakhir adalah keberangkatan. Pertama itu visa. Visa itu penting banget. Jadi ada 3 macam visa. Pertama adalah visa Schengen. Jadi kalau kalian ke Eropa itu bagusnya kalau negara-negara yang kalian kunjungi itu adalah anggota Schengen country, mendingan kalian apply Schengen visa, karena dengan visa ini kalian bisa menggunakan satu visa untuk keliling ke negara-negara anggotanya. Yang kedua itu adalah VOA, visa on arrival. Jadi kalian baru apply visa kalau kalian sudah sampai di bandara negara tersebut, misalkan kayak Turki, Jordan. Untuk WNI itu visa on arrival. Terus yang ketiga itu kalian nggak perlu visa. Contohnya kalau kalian ke negara-negara ASEAN, Thailand, Malaysia, ya itu kalian nggak perlu visa. Tapi kalau kalian stay di sana lebih dari 30 hari, kan tetap harus apply visa ke KBRI-nya. Kok KBRI-nya? Kedutaannya di Indonesia. Terus tiket pesawat. Tiket pesawat kalian bisa pesan lewat Skyscanner atau nggak tour agent. Cuman kalau untuk khusus maskapai domestiknya negara yang kalian kunjungi, kalian bisa lewat website, karena di Indonesia biasanya tour agent nggak bisa. Dan tentu saja kalian membutuhkan credit card untuk membayar tiket-tiket yang lewat website ini. Atau kalian juga mau booking Airbnb, mau booking penginap lainnya, kalian harus menggunakan credit card. Gak usah bingung kalau sebagai mahasiswa gak ada penghasilan tetap, kalian tetap bisa punya credit card dengan membuat akun baru di Bank BNI, karena Bank BNI punya debit yang bisa juga digunakan sebagai credit card. Ini bukan endorse, oke? Terus, oh ya, mau kemana aja kalau udah sampai sana? Gak usah bingung, karena kalian bisa buka website namanya roam2rio.com. Jadi ini penting banget website ini, karena di sana dia ngejelasin secara detail biaya tiket, rute tiket kereta, mobil, pesawat, apapun yang di lokal sana, dan juga banyak referensi perjalanan di sana bisa kalian baca. roam2rio.com. Oke. Oh ya, kalau kalian pertama kali keluar negeri ataupun udah sering tapi masih takut-takut, kalian bisa minta bantuan KBRI di sana. Bukan minta jemput, oh bukan minta jemput, manja. Tapi ya minta apa ya? Ya minta dibimbing lah untuk hidup di sana seperti apa gitu loh. Terus juga kalian harus hubungi dulu KBRI-nya sebelum kalian sampai. Atau juga bisa PPI. PPI ampun, PPI itu sangat bersahabat dan merangkul. PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia. Ya, mereka sangat bersahabat, sangat merangkul ya. Seneng lah mereka didatangi keluarganya dari Indonesia. Tuh. Terus, oh ya, koper. Oke. Apapun yang kalian bawa, pastikan bahwa koper kalian cukup. Bukan cukup dalam menampung bendanya, beratnya itu yang penting. Karena ketika kalian di bandara, kalian hanya boleh membawa maksimum 30 kg. Jadi pastikan jangan lebih dari itu. Kalau lebih, kalian harus membuang benda-benda kalian. Seperti ini. Atau kalian harus ngapain ya? Oh iya, bayar. Dan itu mahal banget. Not recommended. Terus yang terakhir itu adalah musim. Perhatikan musim kalian kesana, itu bisa summer, winter, atau apapun. Jadi sesuaikan kostum kalian, kebutuhan kalian, obat-obatan dan sebagainya dengan musim, karena sangat penting banget. Oke, sementara ini itu adalah 3 poin penting. Pertama tadi aku rangkum lagi, tentukan program yang kalian ingin ikuti. Kedua, itu adalah sumber dana kegiatan kalian. Yang ketiga, itu adalah persiapan sebelum keberangkatan. Jadi 3 poin penting ini harus kalian benar-benar perhatikan kalau kalian memang benar-benar ingin keluar negeri sebagai pelajar. Oke, itu semua yang bisa aku share. Kalau kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan lain, bisa chat aku atau komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. You know, because sharing is caring. Jadi kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, ayolah kita motivasi dan kita ajak saudara-saudara kita, bangsa Indonesia lainnya, untuk punya pengalaman keluar negeri. Kenapa itu penting? Well, itu penting banget guys. Penting banget. Bye.